Selama aku menjalani hidup dengan kepribadian ganda, yaitu jadi banker dan jadi penulis, ada dua pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke aku gitu. Yang pertama adalah gimana awalnya aku bisa mulai menulis. Terus yang kedua, gimana cara aku membagi waktu antara menulis dengan bekerja. Jadi itu yang mungkin akan aku ceritakan hari ini. Sengaja slide-nya foto karena lagi males mikir bikin slide gitu. So you guys just can see my life selama jadi penulis. Aku mulai menulis sejak dari kecil. Jadi awalnya adalah awal aku menulis adalah karena aku suka membaca gitu. Aku ingat aku pertama kali jatuh cinta pada membaca itu adalah pada saat membaca komik Tintin. You guys like Tintin also. Aku pertama kali baca Tintin kali sebelum TK ya. Sebelum TK baca Tintin, judul pertama yang aku baca, aku masih ingat banget, itu Kepiting Bercapit Emas. Both of them, Tintin and Captain Haddock, terbang, terdampar di gurun Sahara, and then their adventure begins. Satu hal yang aku suka pada saat membaca komik Tintin adalah dengan setiap dialog dan dengan setiap frame di komiknya, I feel like I am there. Pernah kan teman-teman merasa seperti itu kalau membaca either komik atau novel? You feel like you're there. You're not there, but you feel like you're there, gitu. Bahkan kalau misalnya si Haddock lagi memaki-maki sejuta topan badai, gitu kan. Kita kayak niruin sendiri dan merasa really into the story, gitu. Sejak itu aku koleksi komik Tintin dari zaman dulu ya, zaman masih muda, gitu. Zaman dulu komik Tintin harganya masih 3.000 rupiah, sekarang udah mau 100 ribu ya. Koleksi, baca, and then I read a lot of things also. Aku baca Agatha Christie, Sidney Sheldon, belakangan juga baca banyak penulis Indonesia seperti Albertine Endah, Dewi Lestari, I read all of them. Kemudian aku merasa bahwa penulis itu adalah profesi yang sangat powerful. Powerful kenapa? Karena hanya dengan menuliskan sebaris kata, dia bisa bawa ribuan orang yang baca bukunya travel into another universe. Itu menurut aku powerful. Bahkan lebih powerful dari supir pesawat gitu, dari pilot, dari kapten kapal gitu. Lebih powerful karena mereka bahkan not physically there. Pembaca pergi ke toko buku, beli buku, and then they sit in their own living room, buka halamannya, and they're there. Gitu. Itu powerful. Mungkin kurang lebih penulis itu kayak apa ya? Penghipnotis kali ya. Somehow gitu. And then aku merasa bahwa aku pingin jadi seorang yang seperti itu. Dan aku merasa bahwa karena aku suka baca, aku pingin juga bikin cerita yang bisa bikin orang merasa masuk ke dalam ceritanya gitu. Cerita pertama yang kutulis adalah waktu SD tentang seorang anak kecil yang menemukan harta karun. Kemudian dia mikirin gimana harus menggeret peti harta karun itu dengan badan yang kecil balik ke rumahnya gitu. Aku tulis di kertas HVS yang dibawa oleh bapakku dari kantor. Ditulis gitu pakai pulpen. Kemudian udah dapat berapa halaman gitu ya, 10 ya, di staples gitu kan. Terus ngerasa kayak yeay, jadi satu buku gitu. And then I flip the pages, dibaca sendiri gitu kan. Tapi aku baru berani dan sejak itu ya nulisnya gitu-gitu doang. Jadi aku gak pernah sekalipun mengirim cerpen ke majalah, gak pernah dulu. Tahun 2003, aku bertemu seorang teman, waktu itu aku udah bekerja di Bank Mandiri, aku masuk di Bank Mandiri tahun 2002, sejak tamat dari akuntansi USU, anak Medan. Dulu naik Sudako 46 ke kampus ya. 46, 62, 63 banyak lah ya, 104 banyak dulu. Masih hafal. Terus aku ketemu seorang teman yang juga bukan penulis, dia profesi sehari-harinya adalah fashion editor di sebuah majalah, dan dia baru saja menerbitkan buku di Gramedia. Dan aku tanya sama dia, when do you have time to write gitu kan? Kok bisa sih nulis gitu? Ya bisa ya nulis aja gitu kan, emang kenapa gitu kan? Terus masuk Gramedia itu susah ya? Enggak katanya. Bayar ya? Enggak gitu. Jadi gimana caranya? Ya udah selesai naskah, kirim naskahnya ke redaksi, and then mereka seleksi, kalau oke, mereka telepon dan mereka terbitin bukumu. That's it gitu.
Terus dia bilang ke aku, kan kau suka nulis ya dari kecil ya, kenapa gak coba nulis novel dan kirim untuk diterbitkan gitu. Terus aku mikir bahwa tadinya mimpi menjadi penulis yang cuma sekedar mimpi adalah pilihan bagiku untuk dijemput gitu. So what I do is, aku ketemu sama dia itu waktu ada dinas ke Jakarta dalam rangka Bank Mandiri, sekitar bulan November ya. November aku ketemu sama dia, and then I came home to Medan, and I decided to start writing right away. Satu hal yang aku ingat yang dia bilang adalah, kalau bingung cari ide buat menulis, cukup ingat satu hal aja, write what you know. Tulis apa yang kau tahu. Seperti aku kerjanya fashion editor, novel yang aku tulis ceritanya adalah kehidupan 4 fashion editor yang bersahabat. And how they deal with their daily life gitu. Dan aku ngerasa, oh ya lucu juga sih ya kalau kayak begitu gitu kan. Dan karena aku suka baca novel, aku tahu pada waktu itu tidak ada satupun novel Indonesia yang tokohnya banker. None. Fashion editor ada, aktris ada, penyanyi ada, apa ya, cewek kantoran yang lain ada, tapi banker nggak ada gitu. Mungkin orang merasa kehidupan banker itu sangat membosankan gitu. Cuma kayak like public taunya kalau banker itu adalah the people that you see when you go to the bank hall ya kan, customer service sama teller and that's it gitu kan, yang ketemu sehari-hari, and you feel like their life is boring, datang pagi ngelayanin nasabah, hitung-hitung duit orang lagi ya, bukan duit sendiri gitu ya, hitung-hitung duit and then pulang gitu sore, every day you're doing the same thing. Dan setelah aku masuk bank, aku tahu bahwa ternyata jadi banker itu it's not just that gitu. Uang yang ditabung oleh orang itu diapain gitu. Diapain, we don't just keep it in the brankas gitu kan. Gak beranak duitnya kalau gitu gitu. Terus jadi bayar gajiku dengan bayar bunga kalian dari mana? Kagak ada gitu kan. Ternyata aku waktu itu masuk di Bank Mandiri dan aku ditempatkan di unit yang namanya commercial banking. Tugasku waktu itu ada relationship manager, yaitu mengelola nasabah korporasi dengan limit kredit 2M sampai 300 miliar ya waktu itu. Jadi tugasku adalah memberi kredit ke perusahaan-perusahaan di wilayah Sumatera gitu. Dan selama menjalani pekerjaan itu, aku banyak ketemu orang gitu. Banyak ketemu banyak pengusaha, banyak ngobrol tentang gimana cara dia bikin supaya usahanya tetap hidup dalam krisis apapun. Banyak jalan-jalan juga gitu kan, ketemu pabrik kesini, things that I never did waktu aku belum jadi banker gitu. Dan aku merasa itu profesi yang sangat menarik untuk diangkat gitu dalam kisah fiksi. Dan ada satu hal ya, kalau kita kerja di bank, sekantor tidak boleh menikah. Pacaran boleh, menikah nggak boleh, kan kurang ajar ya gitu. Terus kenapa gitu kan? Padahal katanya karena itu bisa membuka peluang buat mereka kerjasama dan bikin fraud gitu, which is logical gitu. Cuma masalahnya ya, di saat kita kerja dari 7:30 pagi, gue masuk kerja 7:30 pagi. Mungkin lebih pagi dari pergi sekolah gitu kan. Masuk kerja 7:30 pagi sampai jam 5 sore, kalau lembur bisa sampai jam 10-11 malam. Aku pernah dipanggil rapat jam 1:30 pagi gitu ya. Dan mungkin teman-teman ngerasa kerjaannya santai gitu kan, banker. No, itu kalau yang di depan kasir emang jam 3 tutup, jam 5 pulang. Tapi kalau kita udah biasa dipanggil rapat jam 10-11 malam, dipanggil direksi jam 12 malam, and you have to stand by gitu. Dan aku ngerasa kejam amat ya, udah sehari yang diliatin itu aja, gak boleh dinikahin lagi gitu. Like, when do you have time to see other people? You don't have time to see other people, gitu. Yang dilihat kan itu-itu aja. Dan aku banyak teman-temanku yang menjalani peristiwa yang sama, yang akhirnya salah satunya resign. Resign, pindah ke bank lain demi bisa, demi bisa tetap menghidupkan api-api cinta itu, gitu. Terus, aku merasa itu topik yang menarik dan itu mungkin tidak banyak diketahui oleh publik ya, gejolak-gejolak seperti itu. Jadi, novel pertamaku, A Very Yuppy Wedding, terbit tahun 2007 di Gramedia, ceritanya itu. Tentang dua orang yang kerja bareng, jatuh cinta, and then masing-masing harus memilih siapa nih yang harus mengorbankan karir dan keluar gitu. Itu novelku yang pertama. Aku masih tinggal di Medan waktu itu. Dan aku kirim ke Gramedia bulan Desember, bulan April tahun depannya aku tiba-tiba ditelepon bahwa novelnya diterima. Aku lagi di kantor ya, ngangkat telepon,
langsung teriak dan jerit saat itu juga loncat, terus orang-orang kantor bingung, kenapa lo gitu kan. Saking senangnya, 5 bulan kemudian novelnya hadir di toko buku. Waktu megang buku pertama kali, jadi ya, itu mungkin senangnya kayak apa ya? Mungkin kayak dapat lotre 5 miliar kali. Karena aku ngerasa bahwa impianku dari kecil yang cuma staples-staples tadi jadi kenyataan gitu. And then alhamdulillah ternyata sebulan setelah novel itu terbit itu jadi bestseller. Jadi alhamdulillah gitu. Aku rasa mungkin karena ternyata banyak pegawai-pegawai bank seluruh Indonesia akhirnya akhirnya hatinya dicurahkan gitu kan di situ gitu. Terus abis itu penerbit tuh ngubungin dan the rest is history ya gitu. Jadi aku terus nerbitin ya karena kesibukan. Buat aku menulis adalah sesuatu, I don't think writing as a career buat aku pribadi. Aku menganggap nulis adalah hobi yang sangat menyenangkan dan alhamdulillah menghasilkan uang buat aku gitu. Jadi I always treat writing as something fun that I do to escape all the headache at work gitu. Jadi kalau ditanya kapan aku punya waktu menulis, sebenarnya jawabannya enggak rocket science. Karena aku enggak kerja 24/7 Monday to Monday. Aku kerja Senin sampai Jumat. Kalau pulang kerjanya cepat, which is sebelum maghrib, ya udah pulang, sholat, makan, and then nulis malamnya. And then bobo. Normal people do that. And then mungkin waktu yang kalian habiskan buat nonton atau Netflix, I use it to write, gitu kan. I Netflix myself too, gitu. Bukan berarti enggak, gitu. Terus kalau weekend, usually aku nulis, bangun pagi, aku sarapan, mandi, and then I write all the way sampai lunch, and then I lunch, and then I go up, hang out with my friends. Begitu. Sunday biasanya kalau ide nulisnya lagi kencang banget, aku nulis seharian. Kalau enggak, ya udah cuma istirahat aja to welcome a busy day at the office on Monday. That's it. It's not a secret. Jadi masalahnya adalah bukan bagaimana membagi waktu, tapi bagaimana membagi passionmu dan energimu untuk passionmu yang banyak. Aku mau bilang sama teman-teman bahwa it's not impossible to pursue two passions at the same time. And it's not like I'm neglecting my work gitu. Alhamdulillah di Bank Mandiri sendiri aku sudah 2 kali dikasih anugerah Best Employee Indonesia gitu. So jadi orang mikirnya bahwa aku di kantor ngetik nulis novel gitu. I cannot do that gitu. Karena kalau di kantor pakai otak sebelah sini, kalau nulis pakai otak sebelah sini gitu. Kalau you mix all that, entah apalah hasilnya gitu. Jadinya laporan keuangan nasabahnya enggak balance, Bo, gitu kan. Gitu. Mungkin banyak yang orang tanya adalah sejak itu banyak. Dan ternyata aku merasa bahwa menulis sesederhana itu dengan hanya bermodal. Dulu di 2 novel pertama, aku tidak punya komputer di rumah. Jadi aku belum punya komputer, belum punya laptop. Masih kismin. Jadi what I do is, aku pinjam laptop temanku atau aku ke warnet, ngetik di situ. Novel pertama malah aku tulis handwritten. Di notes, jadi kapan aku punya waktu, aku tulis handwritten, and then kemudian aku pinjam komputer temanku dan aku ketik ulang. That's what I do. Banyak alasan anak-anak sekarang adalah mereka tidak bisa melakukan sesuatu karena they don't have the facility to do it. I say it's fucking bullshit. All you need to write is just a pen and paper. You don't need MacBook Pro 2016. No, you don't. Itu kan cuma perlu itu gitu. And then aku juga mau bilang bahwa ternyata menulis itu membuka banyak pintu buatku, as simple as writing is gitu ya. Tahun lalu aku menjadi salah satu delegasi Indonesia di Frankfurt Book Fair di Jerman. Ada sekitar 71 penulis ya dari Indonesia yang diberangkatkan ke sana. Aku dapat satu sesi dengan Dewi Lestari. Yang kita berbicarakan waktu itu adalah bagaimana representasi perempuan dalam urban fiction Indonesia, which is the way we promote we promote literature on an international stage. Selama ini orang merasa bahwa dunia sastra Indonesia itu hanya diwakilin oleh sastra doang, which is
novel-novel berat lah ya, yang kalau kita baca harus pakai mikir gitu sedikit. And then pada saat Frankfurt Book Fair di tahun 2015 kemarin, Indonesia menjadi tamu kehormatan atau guest of honor, dan di situ kita merepresentasikan dunia literature Indonesia dalam berbagai segmen dan genre. Mulai dari komik kita bawa juga ke sana, sastra iya, urban fiction kayak aku iya, pop writers iya, penulis anak iya, dan kita memperkenalkan kekayaan itu gitu. Dan banyak orang juga merasa bahwa menulis bukan profesi yang menjanjikan. Ada yang merasa kayak begitu nggak? Enggak. Ya, ada kan kayak begitu kan? Jadi kalau misalnya ngomong ke orang tuanya jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, pasti they totally support you. Tapi kalau misalnya bilang, saya mau jadi penulis, and then your parents would say, what are you gonna eat with that? Gitu kan? Mau makan apa jadi penulis gitu kan? Itu banyak menjadi menurutku misperception di banyak orang bahwa penulis bukan profesi yang menjanjikan. Aku bisa kasih tahu bahwa dengan menulis, menjual adaptasi satu novel saja bisa 200 juta rupiah. That easy gitu. Aku bisa kasih tahu gitu. Jadi jangan menganggap bahwa penulis adalah profesi yang tidak menjanjikan. Dan kalau aku sih melihatnya begini ya. Kalau memang mau pursue writing, indahnya dunia penulisan itu adalah dia tidak egois dan dia tidak menuntut waktumu 100%. Kalau profesi lain mungkin menuntut waktumu 100%, harus dedicate yourself into that, baru you can be really really good at it gitu. Kayak misalnya kalau jadi dokter ya, kita kan harus belajarnya penuh banget kan, dedikasi sama pasien juga, dipanggil jam berapapun harus bisa, right? And then kalau menulis tidak begitu. Menulis itu adalah menurutku kegiatan yang sangat-sangat tidak egois. Dia bersedia menunggu di sudut sana sampai kita punya waktu untuk datangin dia dan ngajak untuk kerja bareng, bermain-main dengan imajinasi. That's what's beautiful about writing gitu. Dan aku bisa bilang bahwa menemukan ide untuk menulis tidaklah sesusah mencari jodoh sih. Honestly gitu. Untuk mencari ide dengan menulis, yang perlu kita lakukan hanyalah mengasah indera yang sebenarnya udah dikasih Tuhan buat kita gitu. We have ears, we have eyes, and then we have our mind also. Jadi aku sering dapat ide nulis itu kadang-kadang adalah dengan nongkrong di coffee shop mana, terus dengerin obrolan di meja sebelah gitu. Which is nguping sih sebenarnya gitu kan. Terus yang di sebelah lagi, tahu nggak sih gitu kan? Terus kita jadi, oh ini apa sih, kayaknya menarik lah gitu. Atau kadang-kadang ide itu juga bisa dengan banyak membaca. The more we read, jadi menurut aku bullshit sih kalau misalnya bilang mau menulis tapi nggak suka baca, bullshit. Karena salah satu cara untuk memperkaya pikiran adalah dengan banyak membaca. Kalau kita banyak baca gitu kan, kita bisa melihat bahwa bisa ya cara bercerita kayak gini, bisa ya adegan kayak begini gitu. Dengan banyak-banyak menonton film juga. Jadi apapun yang kita lakukan sehari-hari yang menggunakan mata, telinga, dan juga pikiran kita, itu bisa menjadi sumber untuk menulis. Satu hal yang aku ceritakan pada teman-teman adalah, satu, semua orang bisa menulis. Semua orang. Dengan kalian mengarang alasan ke pacar lewat SMS, itu menulis. Dengan kalian menulis, apa ya? Menulis, texting is writing kalau buat aku. Dengan kalian nge-tweet sesuatu, itu menulis gitu. Dan aku bisa bilang bahwa banyak orang mencari berbagai metode supaya mereka bisa hidup abadi. Macam-macam. Dengan suntik plasenta bayi, dengan suntik kolagen gitu kan ya. Dengan kalau di film-film ada adegan mencari fountain of youth gitu kan. Air mancur berisi yang bikin kita gak mati gitu. Tapi aku bisa bilang hanya ada satu sebenarnya kegiatan yang bikin kita immortal. Yaitu dengan menulis. When you die, your work stays. Dulu aku merasa bahwa dengan aku menulis dan menuangkan pikiranku, aku merasa bahwa tulisanku bisa rock the world, mengguncang dunia. Yang aku gak sadar adalah menulis itu sendiri yang mengguncang duniaku. So, be a writer and change your life.
Thank you.